Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan faktor untuk elektrolisis yang kedua, iaitu concentration of ion. Okey, ini faktor yang kedua. Concentration of ion dan juga termasuk juga dengan SRP. Okey, dia sekali. Okey, so first kali apa yang saya nak tekankan dekat sini? First kali kita kena tahu tulis equation untuk oxidation air dan juga dekat katod untuk reduction air. Okey, so ini based on waktu SPM dulu korang belajar dekat katod kita akan dapat H plus tertarik dekat katod. Ni waktu dibelajar, waktu korang belajar waktu SPM. Korang belajar H plus akan tertarik ke katod dan dia akan menghasilkan hidrogen gas. Okey, ni yang korang belajar dulu. Okey, H plus kepada hidrogen gas. Okey, tapi di peringkat matrikulasi kita dah tak guna dah H plus. Kita akan gantikan H plus dengan air. So macam mana kita nak tulis equation untuk H plus yang dulu kita hafal dulu? Okey, so cara dia mudah saja. 2 H plus. Okey, sekarang ingat as kita tak guna H plus tapi kita guna air. So macam mana kita nak hasilkan air? So maksudnya daripada 2 H plus ni kita kena tambah dengan 2 OH minus. Bila tambah tu OH minus side sini, automatik kena tambah sebelah sini juga. Tambah dengan 2OH minus. Okey, so 2H plus dan juga 2OH minus, dia bersamaan dengan 2H2O. Okey, so kita dapatlah 2H2O. So kita akan dapat persamaan kita 2H2O kepada, okey, kepada hidrogen gas plus 2OH minus. Okey, so bila kita balancekan charge, sebelah sini charge dia kosong, sebelah sini charge negatif 2. So tak balance. So bila kita nak balancekan charge, kita tambahkan dengan 2 elektron. So persamaan untuk H2O dekat anode dengan katod, actually korang kena tahu sebab kita kena tulis equation nanti. Dan dia tak bagi equation dekat muka depan. Okey, so manakala dekat anode pula, macam mana kita nak tulis equation? Okey, just korang write H2O kepada oksigen gas. Dekat anode, kita punya persamaan H2O kepada oksigen. Kenapa pada oksigen? Sebab anode melakukan oxidation. Oxidation maksudnya dia akan bebaskan oksigen gas. Okey, so now sini O ada 2. Sini ada 1. Jadi kita darab 2 dekat H2O. So bila kita darab H2O, okey, kat sini kita ada 4 hidrogen, sebelah sini tak ada. Kalau kita kurang hidrogen, kita tambahkan dengan 4H+. Kita balance secara ionik. Okay. So now, kita dah balance hidrogen dengan oksigen. Charge sebelah sini kosong. Charge sebelah sini positif 4. So bila kita nak balancekan charge, kita tambahkan dengan 4 elektron. So maksudnya, kita tak payah susah hatilah. Bila, kalau kita tahu tulis equation, tak ada masalah. Kita boleh balancekan equation kita ni. Okay. So, sini 4 elektron Okey. So first kali saya nak ajar untuk dilute. Okey, dalam syllabus kita kita kena tahu apa perbezaan antara dilute solution dengan concentrated solution. Okey. So electrolysis of dilute, keyword kita dilute, aqueous of NaCl. Aqueous maksudnya NaCl ni kita larutkan di dalam air. So bila kita larutkan di dalam air, maksudnya dalam beaker kita ni dia akan mengandungi ion Na+ dan juga H2O. H2O mesti ada. Okey. Dan juga kita juga ada ion lagi satu, adalah ion Cl- dan juga H2O. Okey. So kita akan ada 4 ion dekat dalam beaker kita ni. Okey. So now, kalau tadi saya suruh ingat, kalau charge positif akan tertarik ke katod. Okey, T ya. T akan tertarik ke T dan juga Cl- ni akan tertarik ke anode. Okey, so kita ada ion Na+ dengan H2O yang akan tertarik ke katod. Manakala anode kita ada Cl- dan juga H2O. So bila kita dapat 4 ion yang tertarik ni, kita kena tahu value. Value ni kita ambil daripada SRP table. So, nilai Na kat sini ya. Actually, yang ni daripada SRP lah. Nilai Na adalah negatif 2.71. Nilai untuk H2O adalah negatif 0.83. Saya salin nilai SRP daripada SRP dulu. Okey. Manakala nilai Cl tu adalah
positif 1.36, manakala nilai untuk H2O dekat anode, dekat anode nilai H2O positif 1.23. Okey, saya ambil mana nilai ni? Saya ambil daripada SRP table. Okey, kalau dekat SRP table, nilai oksigen 4H plus plus 4E dapat 2H2O, yang ni adalah dekat anode, nilai dia positif 1.23. Manakala untuk persamaan dekat ketod yang ni, okey, 2H2O tambah 2E kepada hidrogen tambah 2OH minus. Ini adalah untuk persamaan dekat ketod. Nilai dia adalah negatif 0.83. Okey. So sekarang, apa yang kita kena buat? Okey. Sekarang, kita masih menggunakan konsep kita yang sama, iaitu more positive red cat. Okey. So sekarang more positive red cat. Okey, sekarang kita tengok kat ketod. Siapa yang lebih bernilai positif, dia akan terpilih untuk melakukan reduction dan reduction akan berlaku dekat ketod. So kalau kita tengok value ni, yang ni negatif 2.71, yang ni negatif 0.83, maka yang ini adalah lebih positif. Jadi siapa yang akan terpilih dekat ketod adalah air yang akan terpilih dekat ketod. Sebab apa air terpilih? Sebab konsep kita ni more positive red cat. Okey. Tetapi dekat anode kita akan pilih value yang lebih negatif. Tetapi different nilai ni adalah sangat kecil, iaitu kurang daripada 0.7. Kalau kurang daripada 0.7, kita tengok siapa ion apa yang lebih banyak. So disebabkan oleh ini adalah dilute solution, maka air yang lebih banyak. So dekat anode, air juga yang akan terpilih. So air juga yang akan terpilih dekat anode. Dekat ketod pun air, dekat anode pun air. So, macam mana kita nak tulis persamaan air dekat ketod? Okay, ingat macam tadi saya ajar. Persamaan kita adalah 2H2O kepada hydrogen gas. So, kepada hydrogen gas plus 2OH minus plus 2E. Okay, ini adalah persamaan dekat ketod. Tulis liquid. Okay, yang ni pun adalah liquid. Sorry, ini adalah aqueous. Okey, manakala persamaan dekat anode. Persamaan dekat anode tadi disebabkan oleh tadi kita pilih air juga. So persamaan dekat anode 2H2O kepada oksigen gas. So bila oksigen gas, kita nak balancekan hidrogen, so plus 4H plus. So next, sebelah sini ada 4 positif. So kita kena tambah dengan 4 elektron. Okey, ini adalah, sorry, terlupa tulis fasa aqueous, ini fasa liquid. Okey, so ini adalah half cell dekat persamaan yang akan terpilih dekat anode. So apakah produk dekat ketod? So produk dekat ketod, kita akan dapat hydrogen gas release, manakala persamaan dekat produk kita dekat anode adalah oxygen gas release. So sekarang kita nak tulis overall. So bila nak tulis overall, kita kena samakan bilangan elektron. So kat sini ada 2E, kat sini ada 4E. Jadi the whole equation ni kita darabkan dengan 2. So kita akan dapat persamaan kita adalah, okay, 2 kali 2, 4H2O liquid plus dengan 2H2O liquid kepada 2 kali hidrogen, 2 hidrogen gas plus 4OH minus plus oksigen gas plus 4H plus. Okay. Okay. So next, apa yang kita boleh buat? Okay. Kalaulah dia berada dekat side yang sama, kita tambah. So maksudnya sebelah sini akan jadi 6H2O. So manakala kat sebelah sini 4OH minus and 4OH plus, okay, 4OH minus and 4H plus equal to 4H2O. So sekarang ada H2O berada pada opposite side. So kita boleh potong 4H2O ni. So kat sini akan tinggal 2H2O. So overall cell kita adalah 2H2O liquid kepada 2 hydrogen gas plus oksigen gas. So kita akan dapat ratio untuk hidrogen dengan oksigen adalah 2 mol hidrogen kepada 1 mol oksigen. Okay.